Okey, hai, hari ni nak ajar cara-cara nak tanam anak pokok nenas Sarawak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okey. Okey, ni nenas Sarawak. Saya dia buat yang jenis besar-besar tu. Besar bola. Yang ni kita bagi rendam dulu. Lepas ambil daripada dekat induk dia, kat pokok dia, kita masukkan dalam air supaya dia akar dia senang terkeluar lagi lah. Nanti nak tanam macam ni. Ni dah seminggu lebih akar dia akan keluar. Kita kena rendam lah. Ikutlah, ada orang nak terus tanam pun boleh, tapi kalau rendam dia lagi cepat lah akar dia keluar macam ni. Ini sekarang kita nak pergi tanam. Tadi dah tanam lagi, dah tanam 4. Sekarang kita nak pilih, lepas tu kita nak pergi tanam kat atas. Kena pakai sarung tangan lah sebab durian. Okay. Troli pun dah ada. Kita nak pilih ni, kita ambil. Ni dah akar, kita boleh angkat dah. Ni belum keluar lagi. Ni belum. Okay, ni dah keluar akar. Ni akar baru dia. Okay, ni bersama dah keluar akar. Angkat, letak dalam troli. Ni pun dah keluar. Ni akar baru ni. Oh, mangga jatuh. Ni beli. Ni belum keluar sangat ni. Keluar sikit. Ni macam ni dah. Sekarang kita nak pergi tanam dekat atas buat. Ni yang dah, ni yang dah lama dah. Dah 3 bulan masa itu tanam sebelum puasa. Jadi ni dah buat lubang, lepas tu letak tanah apa, tanah sawit tu. Dia baru tanam 4 nak tanam tak je. Pijak dia, bagi tanah dia padat sikit, lepas tu baru siram lagi. Oh, letak tanah tu tepi dia. Ini ya stop. Okey. Dah. Kita tanamlah balik. Tanam balik macam biasa tadi. Dah lepas letak tanah je, tanah sawit ni. Buat lubang macam ni. Kan? Okay, settle. Yang ni, ni lah anak dia. Yang kita ambil yang dari botol tadi tu, anak dia. Tunggu dia besar sikit. Dah besar sikit kan. Tinggi-tinggi ni baru kita patah kan. Ni belum keluar akar lagi ni. Nanti dah besar sikit baru kita ambil. Lepas tu kita rendam dalam air seminggu, lepas tu kita tanam balik lah macam tadi tu. Ya, sekarang kita pergi tengok buah ni. Dah umur dah nak dekat 9 bulan lah. 9 bulan lah. Banyak lagi, semua anak-anak ambil dari ni pokok dia nampak. Ni pun dah nak masak lah. Dah terbalik lah. Ni pokok dia tua ni, tapi anak banyak. Lepas dah cabut ni, nanti dia anak dia keluar lagi kat tepi ni. Tapi kita kena check lah. Tu kan dia anak dia. Nampak tu? Nampak ni, ni anak dia. Ni nanti kita boleh cabut. Kita kena check. Okay.